Sudah? Silakan dibuka halaman 116. Di paling bawah wa yasunnu sholatu tatawwu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa anfa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa yusannu sadaqatu tatawwu'i li ayatin man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa li ahadithi lukas kathirati syahirati wa qad yajibu ka ayajida muttarran ayyajidu muttarran wa ma'ahu ma yata'imuhu fadilan anhu wa yukrahu buridat ul walaysa min mutasaddubu bil fulusi wa thawbil kulki wa nahmihuma bal yantagi ala ya'nifa min tasadduki bil qalilati wa tasadduku bil ma'i afdalu haitu kasrul ikhtiyaju ilaihi wa illa bertu'amu walau ta'amu. Ya cukup, silahkan dijelaskan terjemah. Sekarang ini membahas tentang sunnah sedekah tatawu atau sedekah sunnah biasanya, karena ada ayat dari Allah Ta'ala, barang siapa yang menunaikan perintah Allah, maka itu tunaian yang baik. Dan karena ada hadis yang masyhur, banyak hadis-hadis masyhur yang menyebutkan kalau seseorang wajib bagi seseorang yang memperdapat kelebihan, yang mempunyai kelebihan, dan dia mempunyai makanan yang lebih, maka dia wajib memberikan sedekah. Sedekah di sini bisa menggunakan uang atau pakaian dan yang lain. Dan bersedekah dengan air itu lebih bagus lagi daripada yang lain, karena sedekah di sini dikhususkan untuk seukuran kebutuhan orang yang membutuhkannya. Baik. Tadi dibaca wa yasunnu apa wa yusannu. Wa yusannu. Dia menjadi apa di situ? Itu menjadi mubtada. Mubtada. Kemudian setiap mubtada menggunakan vokal-vokal yang mana? Sedekah. Susunan dari sedekah tatawu'i. Wa yasunnu sedekah tatawu'i. Kenapa tadi menjadi mubtada? Kenapa tidak menjadi fi'il bila majhul juga bisa. Ayat. Yang lebih tepat adalah menjadi fi'il bila majhul. Wa yasunnu dan disunahkan. Apa yang disunahkan? Sedekah tu. Jadi menjadi fa'il ya. Jadi naik fa'il. Naik fa'il itu. Kemudian wali ahadis ini isim atau fi'il? Ini isim kan? Isim. Isimnya isim apa ini? Ini isim al-azimah yang sore. Ya, isim itu kan ada yang mufrad, mu'annas, jamak. Nah, ini isimnya apa ini? Ini jamak. Jamaknya jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Setelah jamak taksir berarti ada mufradnya. Mufrad dari kata ahadis ini apa? Hadisun. Hadisun. Baik. Wali ahadisin al-kasih tati du kasih rota kasih rota. Mana yang dibaca apa nih?
Walil ahadisi al-kasi roti. Nah, paling baca kasi roti. Karena dia nak jadi nak makut dari ahadis. Baik, asyahirah. Asyahirah juga kasrah. Baik, bisa menjadi manhudnya. Kemudian waqot tajibu itu apa? Menjadi apa dia? Ini fi'il mudhari yang kemasukan. Ini fi'il mudhari yang salah satunya masuk lafaz qad. Kemudian qad fi'il, fa'ilnya mana? Masak, mai ta'imu. Mana? Pokok tajibu kan menjadi Bapak tajibu itu menjadi fi'il. Ini fa'ilnya mana? Mayu ta'imuhu. Mayu ta'imuhu. Mayu ta'imuhu. Yang mana, Sir? Yang mana? Bapak tajibu sholat satu kata'u. Nah, itu sebetulnya. Ya, syafir. Kemudian, fa'ilan. Mayu ta'imuhu fa'ilan. Itu menjadi apa? Fa'ilan ya, Sir? Itu menjadi hal. Hal, apa arti dari fa'ilan itu? Hal itu menjelaskan apa dia? Menjelaskan keadaan seseorang. Baik. Kemudian tasawuf dhamma coba di tasrif. Tasawuf dhamma. Kemudian afdal itu disebut dengan isim apa itu? Isim takdir. Apa makna isim takdir itu? Yang bermakna lebih, berarti lebih afdal. Oke, kemudian ihtiyaj, fasrul ihtiyaji. Kenapa dibaca ihtiyaji? Jadi mudhaf ilaih dari kasri. Dan kemudian ihtiyaji itu kalimat apa itu? Isim, Sir. Isimnya isim apa? Isim Isim jam mana? Ya, dia dari data tanya yang tadi ya. Kemudian wa illa, illa ini apa namanya? Huruf istisna. Istisna. Apa yang harus dari para istisna itu? Istisna dalam illa itu terbagi tiga ya. Kalau misalnya illanya sebelum huruf istisna berubah kalam mujar, mujarlah kita. Maka setelah berarti mustasna minhunya itu menjadi nasab. Kalau misalnya illa tadi mustasna huruf istisna illa, sebelum illa mustasna minhunya tadi itu merupakan kalimat nakis, maka setelah illa itu sekira-kira amil. Berarti kalau misalnya dia fi'il yang butuh kepada maf'ulbi, dibaca nasab. Kalau misalnya dia fi'il yang butuh kepada fa'il, maka dia dibaca rufa'. Kalau dia kalimatnya itu tan manfi, maka itu bisa dua. Bisa i'rabnya ajar atau bisa i'rabnya nasab. Baik, terima kasih. Cukup ya.